panas, bro. Pak. Wih, melayu maring di eh. Wah. Masih di sana itunya tuh. Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sama Mas Bro ya, Dola Channel. Mancing lagi Mas Bro, hujan-hujanan nih. Hah? Bareng asal obah. Nah, nanti kita shot asal obahnya. Oke. Okay. Ini kita rencana hari ini enggak berendam ya Mas Bro ya. Tuh. Udah bikin tempat duduk. Karena hujan terus dingin kalau kita berendam di air takutnya kram. Oke. Okay. Dan di video kali ini saya akan menanggapi salah satu komentar Mas Bro. Komentarnya seperti ini. Ini dari Bandung Barat ya Mas Bro ya. Beliau minta lumut dicampur dengan pop es durian. Ini pertama kali saya coba Mas Bro. Seumur umur saya belum pernah coba. Oke, kita langsung ke tempat nangkring dulu. Tuh. Asal obah di sebelah saya Mas Bro tuh. Sebelah kiri saya, di sebelah kanan sini. Nah, tuh. Lagi bikin tempat duduk. Kita langsung mulai saja. Kita nangkring di kayu. Iya. Ada. Nah. Kita langsung mulai saja Mas Bro. Ini airnya. Udah. Kebelet mancing sampai hujan-hujanan nih Mas Bro. Susah nih. Tempat duduknya. Aduh, tagihku. Lumutnya segini Mas Bro. Nah, ini pop ice-nya Mas Bro. Pop ice durian. Kita kasih Mas Bro. Setengah dulu Mas Bro, baunya udah menyengat. Semoga hope ya Mas Bro ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir mendukung Dola Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Mas Bro ya. Dan yang mau request silahkan coret-coret di kolom komentar sampai jebol. Ih, jadi berwul gini. Jelek. Bangkian masih satu mata kail Mas Bro. Merek Daiichi DH54 nomor 2. Ayo Lik, keburu deras. Hujan ini nggak berhenti dari pagi Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pulang Lik. Saya mau bikin montok. Sing amba-amba kayak mendoan. Mas Bro, belum muncul udah ngomel-ngomel.
ya kan, angkut semua. Mudah-mudahan ada strike-nya, ada rezeknya. Ini ada burung ruak-ruak mas bro tuh, nangkring. Huh? Layung-layung maring di wah astagfirullahaladzim, betoknya besar kali. Aduh betok mas bro, perdananya betok. Waduh, ketelak maning jan. Betok makan lumut. Aduh.
ini yang dicari. Ah, 4 jari. Hujan deras mas bro, kita matikan kamera dulu ya. Aduh basah ini tuh, itu masih di sana itunya tuh, tegeknya. Tuh deras sekali, asal lupa kabur ke sebelah kiri sana. Ikan terkuat di bumi mas bro. Nah ini, ayo jalan dong. Ikan terkuat di bumi mas bro ini, ikan betok, pesaing ikan gabus. Saya mancing nila dapat ikan ini tadi mas bro, makan lumut dia di sini, ikan betoknya tuh ya kan Lek. Oke mas bro, kita geser sini ya, di sana tadi banyak ikan betoknya. Tapi ses ikan betoknya di sana mantep mas bro, besar tadi. Pindah sini. Cuacanya kacau sekali loh mas bro. Ampun bener cuacanya. Lengket ya Lek. Aku seneng warnanya. Cuman kalau kasar sedikit lagi cocok sekali. Gimana kasar lu? Hari mancing hari ini ya, karena waktu sudah sore dan lumutnya juga habis, ikannya agak-agak sulit ya kalau ikan-ikan gede itu sekedar tambahkan ikan jari. Oleh ikan ikan jari itu gurup-gurup banyak, ini lama makan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dulu, jangan lupa saya sangat banyak terima kasih yang baru hadir. Mari mas bro, nyerah menggunakan pop es durian. Aduh,
mungkin faktor cuaca atau faktor air saya kurang tahu ya Mas Bro ya. Yang jelas hasilnya cuma 4 ekor. Ikan betoknya 1. Jadi di sana diserahkan betok berapa kali juga. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kita, Lek. Pulang lah. Pulang kita. Ya.